Okay, hari ini saya nak kongsi ya. Saya nak kongsi cara nak basuh tangan supaya dia bersih. Okay, saya ambil normally kita basuh terus dengan sabun kan. So saya ambil contoh pakai sabun eh. Ini sabun. Okay, ni. So, jadi kat sini ni dia tak hilang. So, biasanya lah apa yang saya akan buat bila saya nak cuci tangan bersih-bersih ni. Tengok ni, masih ada sikit-sikit. So, saya kalau buat kerja, saya memang ada satu botol desain ni. Botol desain ni sebenarnya untuk cuci tangan. Bersihkan guna desain. Pernah kadang-kadang saya repair kereta, tangan saya hitam, seluruh tangan hitam. So bila saya guna kaedah ni memang bersih. Okey, dah bersih ya. So, saya ambil sabun, saya basuh. So tengok perbezaan dia. Ini cara saya bersih basuh lah. Nampak macam biasa orang guna sabun terus kan. Sebenarnya kalau kita boleh standby di sel kat rumah, sebenarnya senang.